Bung Indra itu sama Dadan dua sejoli katanya. Mang, iya. Jadi saya pingin menyerahkan kepada Dadan. Oh, iya. Nah, Dra, serahkan Dra. Nah. Ya. Ayo, ta. Nah, Indra membalasnya dan menerimanya ya kepada hambanya yang amin. Lebih. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kawan-kawan. Bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik menyertai kita semua ya, yang dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawan-kawan, di kesempatan video kali ini alhamdulillah saya teh habis membayar kambing buat Dadan ya, kawan-kawan, anaknya Kang Engkus. Dan alhamdulillah ya, untuk kambing ini saya sudah mengambilnya, karena kalau untuk dibayarnya saya teh kemarin, kawan-kawan. Namun hari ini saya baru bisa kesini sekarang ya, kawan-kawan, dikarenakan kemarin teh ada sedikit kendala di rumah ya, jadi saya teh nggak bisa untuk ngevlog ya, kawan-kawan. Jadi bisanya hari ini, dan alhamdulillah untuk hari ini, kawan-kawan ya, saya teh sudah ngambil kambing tadi teh dari kandang di atas sana untuk dikasihkan kepada Dadan ya, anaknya Kang Engkus. Masya Allah, tabarakallah untuk Dadan ya, alhamdulillah dalam milik rezekinya. Untuk adik Dadan itu yang selalu bersama Indra, dan sekarang juga yang mengantar kambingnya itu Indra, kawan-kawan ya, dikarenakan sangat bahagianya juga Indranya, kawan-kawan, karena temennya itu akan segera mempunyai kambing, kawan-kawan. Oke, kita akan kamera ke belakang ya, kawan-kawan, tuh ya, bisa dilihat ya, tuh itu yang tadi saya ngambil bersama Kang Ayi dan Indra ya, dari punya kambingnya. Dan sekarang Indra akan menyerahkan kambingnya kepada Dadan bersama Kang Ayi ya, kawan-kawan. Dan untuk kambingnya ini, kawan-kawan ya, ini sama 3 ekor dan sama juga seperti Kang Ayi dulu pembeliannya, kawan-kawan ya. Masya Allah, tabarakallah, karena untuk pembeliannya ini teh dari orang yang sama. Jadi saya komunikasi, saya perlu ini ada dana segini seperti yang kemarin. Nah, ini gimana, saya mau 3 ekor, mau gimana pun saya mesti carikan kambing 3 ekor, katanya. Oke, katanya. Nah, alhamdulillah kemarin teh dapat ya, kawan-kawan ya, kemarin teh saya beli 6 ekor ya, kawan-kawan. Dan untuk 3 ekor lagi alhamdulillah insya Allah itu teh akan dikasihkan kepada orang yang tepat nanti, kawan-kawan ya. 3 juga itu teh, bukan 2, 3. Oke, kawan-kawan ya, kita sudah sampai ke rumah Kang Engkus ya. Assalamualaikum. Wah, Dan, aduh Kang Engkus, wah. Indra akan menyerahkan domba. Nah, Kang Engkus, alhamdulillah ya. Aduh, kumaha Damang? Dan Damang. Aduh Kang Engkus, Damang. Alhamdulillah, ya teh, aduh Kang Engkus asa bikin ganteng wae ya teh. Mangga. Nah, Kang Engkus, kita ngobrol dulu di sini, Kang Engkus ya. Nah, calik atau calik, biar ketinggalan gantengnya. Nah, Kang Engkus, ini saya akan ngobrol dulu. Kemarin teh alhamdulillah Kang Engkus ada dana ya, dari donatur di Singapura, katanya tolong kasihkan duit ini, namun belikan dulu sama kambing ya. Alhamdulillah untuk kambingnya ini ada 3 ekor, Kang Engkus. Masya Allah, tuh ya. Oh, nah, kawan-kawan, alhamdulillah ya, untuk kambingnya itu 3 ekor, itu cewek semua biar cepat beranak, Kang Engkus. Nah, berhubung Indra itu sama Dadan dua sejoli katanya. Mang, iya. Jadi saya pingin menyerahkan kepada Dadan. Nah, Dra, serahkan Dra.
Nah. Ya. Ayo, ta. Nah, Indra, Dadan. Terima kasih. Kawan-kawan ya. Amin. Ya seperti itu kalau anak-anak mah jadi agak malu-malu kucing ya kawan-kawan. Masya Allah, tabarakallah ya tuh. Kalau untuk kambingnya ini teh putih-putih. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Kangkus ya. Ini teh biarpun gak seberapa, mudah-mudahan menjadi modal juga buat Dadannya. Nah, Dadan gimana, seneng gak? Alhamdulillah. Ini berterima kasih kepada donatur ya. Siapa namanya? Kalau ini mah tidak bisa disebutkan namanya. Hamba Allah aja dari Singapura katanya, gak mau disebut namanya. Hamba Allah dari Singapura ya. Hamba Allah yang dari Singapura. Yang sudah memberi uang untuk membeli kambing, sudah saya terima nih. Semoga Allah membalasnya gitu. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kambing-kambingnya pada sehat. Kambing-kambingnya ini pada sehat. Dagangnya sehat. Memang manfaat. Dagangnya juga dan sehat. Awak dan kacekek dan bisi kacekek tong dibedoa ting. Enggak lupa. Oh bersin. Buat yang memberinya. Amin. Semoga Allah membalasnya dan ya Allah. Semoga Kang Epul. Amin. Dan seluruh donaturnya Kang Epul diberi kesehatan dan amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, dan saya juga sebagai bapaknya mengucapkan terima kasih kepada donatur itu yang sudah memberinya, menyisipkan harta dan badannya. Amin, amin. Kepada ini ya anak saya. Ya. Semoga anak saya sehat. Amin. Dan bermanfaat dan barokah. Amin. Dan dari saya tidak bisa banyak-banyak ya. Maklum orang kampung. Sama saja. Semoga aja Kang Epul yang juga amin. Yang sudah yang amanah itu, yang sudah mengulurkan tenaganya dan pikirannya. Amin. Untuk mengantarkannya Saiful Bahri BBJ itu semoga dikenang dan semoga berjalan lancar dan sukses ya. Amin. Dan banyak yang subscribe-nya, yang nonton. Amin, amin. Dan juga hasilnya itu tenaga dan pikiran Kang Epul itu bermanfaat untuk usaha dan bangsa lah gitu. Dan amin. Khususnya kepada saya juga yang diberinya, semoga Allah memberi berkah ya. Amin. Dan juga kepada yang memberinya itu, gak lupa sekali lagi ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih. Ya Allah, semoga Allah amin. Membalasnya dan menerimanya ya kepada hambanya yang amin. Lebih. Amin, amin ya. Ya. Amin. Kalau lagi ada kesulitan atau ke masalah-masalah yang tidak diinginkan, semoga dilancarkan dan diselesaikan ya. Amin. Dan amin. Jangan lupa kepada donatur-donatur yang lainnya. Amin. Semoga terus mendorongnya gitu ya kepada Kang Epul ya. Amin. Dan mempercayainya. Amin. Semoga Kang Epul yang dipercayainya lebih amanah lagi. Amin. Dan amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Robbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa qina adzabannar. Amin. Rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya kawan-kawan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk penyerahan kambing dari donatur saya wakilkan tadi kepada Indra, dan alhamdulillah Indra pun mengasihkan kepada Dadan, dan alhamdulillah ya, saya juga sedikit agak mau meneteskan air mata dengan kebahagiaan ini Kang Gus. Iya. Amin, amin. Apa namanya,
bukan saya membanggakan ya. Iya. Alhamdulillah dari semenjak saya kesini alhamdulillah ada mirip rezekinya sekarang buat Dadan ya, masya Allah tabarakallah. Dan ada satu lagi Kang Kus ini teh yang mau saya kasihkan, tapi ini kameranya mesti ditaruh dulu, biasa ada ember enggak. Ya kawan-kawan, ini selain kambing kawan-kawan, saya juga akan mengasihkan ada sedikit rezekinya ya, soalnya dari beliau katanya tolong kasihkan juga uang buat Kang Engkus sama Dadan juga ya, masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan untuk uang dan kambing ini menjadi berkah dunia dan di akhirat nanti kawan-kawan. Oke, mana ayah ember teu da abdi mah kawan-kawan, teu gaduh tongsis ataupun teu gaduh tempat penyimpanan kamera ya, jadi hanya pakai tangan begini aja. Nah, pakai ember. Oke kawan-kawan, pakai ember sajalah saya mah kitu tah. Aduh, jangan dinu panas nanti teh ngebleng euy. Di mananya euy? Tah di sinilah. Nah, coba kawan-kawan kita akan paskan ya. Nah. Nah, ini dia katanya yang dicari kata Indra mah. Nah, seperti ini ya kawan-kawan tuh. Masya Allah tabarakallah ya. Oh. Wah, alhamdulillah. Ini sudah pas Kang Kus, sudah pas. Oke. Okay. Indra jangan joget-joget begitu, Indra mah joget-joget terus euy. Ah, hebat. Duh. Kang Ayi-nya ke sana tuh cari. Kantong di dia weh, di mana maksud di dia. Ah, masya Allah. Nah, ini sudah naik Indra cari. Nah, Kang Kus ya alhamdulillah ya. Saya terima saya serahkan ya Kang Kus. Kambing 3 ekor ya, ini teh dari amanah Singapura ya, mengasihkan buat Dadan ya. Untuk harganya kemarin sama Kang Ayi juga ya, karena bahannya juga sama. Jadi untuk harganya sama Kang Gus ya. Masya Allah tabarakallah ya. Ya kawan-kawan, alhamdulillah untuk penyerahan kambing sudah ya kawan-kawan. Nah sekarang teh saya kan diamanahkan untuk mengasihkan uang kepada Kang Ikus dan Dadan juga ya. Nah saya akan serahkan uang itu kawan-kawan ya. Aduh, WC itu malah ayah rokok. Aduh, coba kita cabut dulu lah itu tah. Nah ini buat Dadan dulu. Nah ini buat Dadan ya. Ini buat Dadan, buat jajan, buat bekal. Nah, masya Allah, tabarakallah. Dan ini juga buat Kang Ikus ya. Nah ini Kang Kus buat apa namanya ya, buat beli beras juga ya, buat keperluan ya, ya. Nah ini buat nah Jamal ya. Masya Allah. Nah ini Dadan, ini Jamal. Saya ya. suka ini apa namanya, tertukar ya, suka tertukar ya kawan-kawan. Nah ini juga buat adek-adek nih ya, bagi-bagi ya. Nah ini buat adek-adek bagi-bagi nih. Oh, ah, terima kasih Kang Kus ya, juga kepada donatur ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah jalanin. Kalau Indra mah kan sudah, Kang Ayi tadi sudah, karena alhamdulillah kawan-kawan tadi teh saya sehabis ngasihkan uang kepada Kang Ayi, Indra, Kang Aji sekaligus mereview tadi teh kamar mandi. Karena dikarenakan banyak yang berkomentar, tolong dong untuk kamar mandinya review biar real. Biar jelas sekarang apa bisa digunakan atau belum. Dan alhamdulillah sekarang teh sudah bisa digunakan Kang Ayah. Tinggal airnya. Nah, tinggal airnya, dan insya Allah untuk di hari ini nanti saya juga akan pasangkan selang biar Kang Ayah teh nggak ngambil lagi di Kang Agus. Jauh-jauh gitu. Nah, dan Kang Ayah itu biar nggak sakit perut, nggak masuk angin. Ya makan terus makan, dibuang enggak. Nah. Ya seperti itu kawan-kawan, alhamdulillah ya. Untuk di hari ini sangat berkah sekali dan mudah-mudahan menjadi barokah ya kawan-kawan. Dan untuk penyerahan kambing ini tadi kepada Dadan diwakili sama Indra, karena berhubung Indra itu temannya Dadan juga, dan kata Indra juga ikut senang melihat Dadan menerima kambing ini. Dan tadi juga saya sudah serahkan juga kepada Kang Kus, karena Kang Kus biarpun begini juga orang tuanya yang mesti merawat. Seumpama Dadan sakit kan orang tua juga ya. Dan ini juga kakaknya ya, masya Allah tabarakallah. Jadi bergotong royong ya kawan-kawan. Nah,
Karena dengan bergotong royong kawan-kawan, yang susah pun menjadi mudah. Seumpama tuh di sebelah sana ada gunung yang lagi dikeruk ya, yang lagi dibetulkan ataupun perusahaan. Itu gede kawan-kawan, tapi dengan bergotong royong antara manusia dan mesin jadi rata kawan-kawan. Bukan begitu Kang Gus? Apalagi mengurus kambing. Ya, karena saya lihat juga, mohon maaf kemarin saya ke sini. Ya, enggak ketemu. Ya, saya kemarin ke sini Kang Gus bersama Indra ya, kemarin ke sini. Gudang gidik di sini tadinya mau mengobrolkan sekaligus kemarin saya membayarkan kambing. Pas saya kesini itu Kang Gus nggak ada, Dadan juga nggak ada, katanya, kata Indra, adik-adiknya lagi pada sekolah belum pulang, dan Dadan juga katanya kemarin teh ikut nggak ada. Oh, di bawah padahal. Oh iya. Ibunya lagi tiduran dan kapten anaknya. Oh lagi di bawah ya. Jadi kemarin teh nggak sempat kesini. Masya Allah, tabarakallah kemarin teh. Tapi saya mohon maaf kemarin teh saya share video aja ya, biarpun saya nggak minta izin dulu. Karena kemarin teh saya kesini sama Indra, wah nggak ada Dra. Tapi saya tanggung sudah bikin video, ya udah saya share aja nggak apa-apa kan Kang Gus ya. Masya Allah kawan-kawan, saya sudah ada izinnya ya. Masya Allah tabarakallah. Nah kawan-kawan, alhamdulillah rabbil alamin, untuk penyerahan kambing sudah, penyerahan uang sudah, dan saya juga ditemani Indra, Kang Ayi, dan alhamdulillah di sini juga ada Kang Gus, Dadan, dan Jamal, dan si ibunya yang di dalam sana kawan-kawan lagi kerja. Oh isi mah nggak ada, yang barusan berarti adiknya Jamal. Oh kirain ibunya. Oke okay, kawan-kawan. Terima kasih nih udah pemberian. Sama-sama. Kamu kumpul ya. Sama-sama. Kumpul juga sama. Amin amin amin. Semoga amin amin. Dari kasihan uangnya, ngasih uangnya dan kambingnya, sekali lagi saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Amin. Amin amin Kang Bos, amin amin ya Allah ya Robbal Alamin. Semoga Allah. Sama-sama Kang Bos, kita teh nggak siap apa namanya, saling bantu itu kalau nggak sama orang sama siapa lagi, masa sama hantu. Ya seperti itu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita akhiri dulu ya untuk video kali ini, video penyerahan kambing, dan alhamdulillah tadi juga saya Kang Gus sudah apa namanya menyampaikan sepatah kata dua patah kata untuk perihal berterima kasih kepada para donatur, dan alhamdulillah saya juga banyak-banyak terima kasih kepada donatur berkat beliau saya bisa mengasihkan. Oke kawan-kawan, kita akhiri dulu dari channelnya Saiful Bahri BBJ dan dari Kampung Cipawentang, Desa Neglasari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Undur pamit, satu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan enak rek di angon apa rek dimasukkan? Angon ya. Tadi lebatkan nanti karena tadi gitu. Oh, baju di angon hula. Oh kawan-kawan katanya mau langsung mau bangun. Bikin dulu kandangnya. Oh tadi. Mau diperbesar berarti yang kemarin. Nah, ini kan udah padat gitu. Ah oke. Okay. Ada yang punya itu yang. Tapi untuk itu mah bisa masuk. Ya, bisa. Tapi untuk kedepannya Kang Gus teh mau bikinkan dulu. Oh, oke okay. Biar ini teh khusus punya Dadan. Belga gitulah. Nah oke okay, oke. Okay. Kalau sempit kan padat gitu ya. Nah, gitu ya. Semoga itu ada giginya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehat. Mudah-mudahan aja ya. Karena apa? Karena kita teh hanya bisa syariat. Iya. Hakikat mah Gusti Allah. Iya. Biarpun kita kaya ataupun iya, biarpun kita keras. Iya. Tapi kita bersyukur. Nah, ya, tapi kita bisa mensyukurinya nah, gitu seperti lah. Itu kawan-kawan manfaatkannya gitu. Jadi syariat itu ada di diri kita sendiri. Kita mau ke Jakarta seumpama kampus, kita mau ke Jakarta, tapi kita enggak bersyariat. Syariatnya mencari uang ataupun enggak mencari mobil, enggak bakalan sampai. Hanya di sini saja, tapi hatema mau ke Jakarta. Nah, sebetulnya tapi yang namanya syariat itu ada di diri kita. Kita punya uang, kita ada mobil, langsung berangkat. Seperti itu kawan-kawan.
Lambat. Jangan kaki. Ya seperti itu kawan-kawan. Nah kawan-kawan kita akhiri dulu ya. Kita kongres sekarang mah berhubung ini sambil menikmati suasana di pagi ini kawan-kawan. Pegunungan Cipawentang kita akan kurang keliling kemungkinan untuk dijadikan satu video ya kawan-kawan. Legendary. Oh, eish. Nah, dan ada diangon ayeuna eta kambingna. Diangonna sok ka mana dan umpami ada dan ngangon. Iya, mah. Biasa sok di kurung. Oh, heeh. Jadi menak plastik sok rada eta. Jadi biar aman dari plastik berarti ya. Karena takutnya kalau makan plastik itu teh nantinya kurus enggak bakalan berkembang. Sulit. Nah kawan-kawan ya, kita akan lihat ke kandang ya. Kata Kang Kus tadi teh kurang pas ataupun kurang mahi. Jadi kandangnya agak sedikit kecil ya. Nah kemungkinan untuk rumahnya kemarin juga kan video saya sudah berkulalang kuliling ya kawan-kawan. Nah untuk kandangnya itu ini kawan-kawan ya. Nah Kang Kus, ini kan seumpama sudah penuh nih ya. Iya. Tapi bisa aja diselapin kalau untuk sekarang-sekarang mah. Rencananya mau ditambahin ke sini nih. Oh, rencananya. Oh, 1 meter lah atau 2 meter sini ya nanti. Oh, rencananya mau ditambahin ke situ biar punya dadan itu ada di situ. Iya. Karena berhubung ini teh punya orang lain. Jadi kalau disatukan seterusnya ini kan nantinya beranak. Nah, ini padat. Iya. Itunya jalurnya kalau disatukan nanti gelut. Ini juga mau beranak ya? Itu kan mau dikeluarin. Oh ya. Itu sudah laku belum itu? Belum. Belum. Mau dikeluarin katanya. Itu berapa itu? Kemarin dia udah nawar 3,5 katanya. 3.500. Iya. Buset. Cuman itu saya inginnya 4 juta gitu. Oh, oke. Tahu nih terjadi tuh enggak? Nah, ya mudah-mudahan lah laku lah, laku cepat ya Kang Kus. Mudah-mudahan. Ya kawan-kawan kata Kang Kus di sini Dadan mau dibikinkan kandang ya. Nah, alhamdulillah karena kalau untuk nanti disatukan sama ini juga nih mau beranak nih. Takutnya mengganggu juga sama anaknya. Tapi kalau sudah di sini jadi aman. Tapi kalau untuk sekarang masa belum ada kandang ya pasti di sini dulu. Ya, kirain saya kemarin saya teh kan ngobrol sama yang mengasih dana katanya Dadan sudah ada kandang. Iya Bunda, dulu teh Dadan saya lihat juga ada kandang. Kirain saya nggak penuh. Ternyata ya kalau untuk 2-3 hari mah mencukupi ya. Bisa taruh di sini. Tapi kalau untuk kedepannya mah nanti kata Kang Gus akan dibikinkan di situ di pas ada Dadan ya. Seperti itu kawan-kawan. Masya Allah. Ya mudah-mudahan ini secepatnya untuk kandangnya tercapai ya. Bikin kandangnya karena saya lihat juga Kang Kus ini teh kandang sudah pada rapuh ya. Kambing sudah mau banyak ini ya. Teh ya tapi kandang sudah begini ya. Aduh tinggal ininya atapnya yang iya banyak atap cuma sama paku ya mudah-mudahan Kang Kus mudah-mudahan dikerjain sama Dadan ini dulu. Oh ini yang dulu saya bikin yang ngambil, ini Dadan yang bikin sama Jamal. Oh dulu saya yang ngambil kayunya Dadan yang bikin itunya. Oh jadi Kang Engkus itu ngambil kayu dari hutan ya. Terus dikumpulin Dadan yang bikin ya, makanya enggak begitu rapi. Dia kan masih ya, lah gitu ya. Masih asal-asalan tapi ya. Ya lu sudah lumayan ini juga ngebentuk dan ini juga sudah ngebentuk. Masya Allah. Ya kawan-kawan katanya kata Kang Kus ini teh dulu teh bikinan Dadan sama ya. Jamal. Lagi kelas. Oh iya ya. Masya Allah. Tabarakallah ya. Oh Nah ini juga kayaknya nantinya yang pasang ini Dadan ini. Hah? Dan? Ini nanti yang bikin juga Dadan. Ya yang penting ada kayu sama bahan berarti. Wah mudah-mudahan Kang Kus nanti ada kayu sama bahan ya. Masya Allah pinter-pinter amat itu ya. Waduh. Memang ya kawan-kawan kalau untuk anak-anak perkampungan sebesar itu juga sudah di apa namanya bukan dilatih tapi terlatih karena melihat orang tua sehari-hari ya. Seumpama orang tua ngarit jadi anaknya itu melihat
mencoba, jadi bisa orang tua miara kambing, anak-anaknya melihat, coba, jadi bisa. Nah ini juga barangkali dulunya Kang Engkus sewaktu Dadan masih agak sedikit kecil, iya. Kang Engkus bikin berarti ya. Iya. Nah, jadi ketika bikin itu Dadan suka lihat berarti, iya, Kang Engkus. Iya. Oh. Ini juga yang ngaritnya dia kan punya urusan juga. Oh, tiga. Mau paro ya, nung kakaknya. Tiga. Oh, kakaknya. Cuman apa bisa disebutin komandan lagi. Oh, jadi Kang. Gitu. Jadi Kang Engkus itu ini menjalurkan supaya tidak nganggur lah gitu. Nah, jadi anak-anaknya ada motivasi. Iya, gitu, ya, jadi anak-anaknya ada motivasi buat hidup. Iya. Biar hidup itu apa namanya bisa berubah dan kata seperti pepatah biasa gitu, jadi kan tak gitu di kampung gitu tak gitu kan iya kan kata pepatah mengatakan juga Kang Engkus seburuknya kita sebagai orang tua janganlah anak kita buruk seperti orang tua biar lebih bagus dari orang tua kita sekolah jauh dan dananya juga iya gak mampu ya sekolahnya lah di bidang apa tani dan mengurus hewan. Oh iya. Tani lah juga namanya juga tani ya kalau berbiara ternak juga gini kalau iya internasional mah tani namanya iya gitu ya. Memang berusaha kalau gitu. Iya kalau di sekolah-sekolah juga di SMK ataupun iya. SMP itu jalurnya pertanian itu sama di sekolah juga miara kambing peternakan tapi ini mah autodidak autodidak real langsung realnya kita secara mengurus dan apa cara namanya cara alami gitu. Ya cara alami nggak apa namanya jadi langsung lah gitu langsung megang arit ataupun langsung biarpun lokal gitu tapi mudah-mudahan sukses gitu. Nah, gitu. Tercapailah cita-cita. Nah, mudah-mudahan karena saya lihat juga enggak mubazir kehidupannya nantinya gitu. Benar. Menjalani kehidupan di kampung kalau orang punya modal kan bersekolahnya di misalkan di sekolah mana gitu MK apa di peternakan mana kalau ini mah dari penyuruhan bapak aja semoga bisa menjalaninya dan bagus melaksanakan dan baguslah ya, bermanfaat buat kedepannya orang tua amin iya soalnya saya lihat juga Kang Engkus kalau udah dan itu ya alhamdulillah rajin gitu ya. Rajin bukan saya bagus-bagus depan orang tua bukan bukan karena saya lihat juga itu ya rajin apalagi seumuran dia bisa bikin kandang kambing kawan-kawannya seperti ini bikin kandang-kandang gitu juga katanya ini mau miara ikan juga katanya dia mau bikin iya dari mana airnya kata saya ini belum iya di video kemarin Indra pingin bikin kayak gini dulu Indra di video kemarin saya share Indra pingin kayak gini karena saya sempat main ke sini dan kandang-kandang ini juga bikinan Dadan. Wah, mantap. Wah, bisaan Nah, kawan-kawan ini juga katanya bikinan Dadan ya. Tuh. Wah, dan ada ayamnya juga kawan-kawan ya. Masya Allah. Hebat lah. Gitu tah. Ngoprek. Nah, bagus Kang Engkus. Bukan apa-apa. Iya, kalau bukan. Sekolah dia memang agak apa bisa disebutkan lemot gitu. Iya, soalnya kan kalau ya. Kalau pekerjaan mah itu dia cincang. Alhamdulillah gitu. Itu bisa ini gitu. Mencangkul juga udah mahir ya. Kalau membabar gitu ya membersihkan kebun-kebun itu alhamdulillah. Juga mengambil daun gitu. Oh. Iya. Petik daun gitu juga. Alhamdulillah atunya. Juga yang alhamdulillah kayak pula punya anak itu enggak membangkang lah gitu kalau dari orang tua itu disuruh apa sudah apa dia nurut. Nurut. Ya yang namanya anak itu kan gitu. Tergantung orang tuanya. Iya. Tapi mudah-mudahan untuk kedepannya Dadan Jamal ataupun anak Kang Engkus yang lainnya bisa hidup bisa melebihi kesuksesan dari bapaknya. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin dan mudah-mudahan ini kambing ini menjadi awal titik
Dadan supaya kedepannya tambah sukses. Amin, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah Rabbal Alamin ya, sudah saya sudah semuanya dibincangkan. Sekarang mah kita lanjutkan ke kongres yang tadi saya teh belum kongres, karena untuk saya mah ngawangkong itu teberes-beres kawan-kawan.